Hai guys dan selamat datang. Seperti mana yang dijangkakan, notch akan diikuti oleh pengeluar Android. Dan ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan telefon yang mempunyai notch pada peringkat atas pada peranti Android, iaitu Vivo V9. Mari kita fahami kenapa Android phone membuat rekaan skrin seperti ini. Ramai antara pengeluar menyatakan yang mereka mahu meletakkan lebihan skrin pada telefon mereka dan antara penghalangnya adalah kamera dan speaker pada bahagian atas. Untuk menjayakan skrin yang besar ini, notch terpaksa dilakukan bagi memberi pengalaman all screen. Dari segi rekaan pula, tidak banyak yang berbeza kerana ianya tidak berubah. Rekaan yang memanjang seperti nisbah 18:9 kerana skrin yang lebih ini memakan bezel pada bahagian atas dan bawah sahaja. Vivo V9 ini mempunyai skrin sebesar 6.3 inci pada resolusi Full HD+. Panel pula sejenis IPS LCD ini dapat memaparkan video, operating system dan gambaran dengan jelas. Spesifikasinya di sini menggunakan Snapdragon 626, Adreno 506 dan digabungkan bersama 4GB RAM. Seorang pula 64GB dan boleh dikembangkan melalui slot microSD, 2 SIM card slot. Operating systemnya pula, ia menjalankan Android 8.1 Oreo meletakkan antara muka Fantas OS 4.0 yang mana mereka mengubah cara berinteraksi disebabkan rekaan mereka yang baru ini. Meletakkan gesture seperti swipe pada bahagian kanan untuk kembali ke menu sebelumnya, swipe di tengah untuk terus ke home, swipe pada sebelah kiri untuk mengakses quick setting, swipe dan tunggu seketika untuk pergi ke pembukaan multitasking. Walaubagaimanapun, gesture ini hanya boleh digunakan pada bahagian bawah sahaja walaupun pada mode horizontal. Contohnya apabila bermain game, anda perlu swipe dari kanan untuk mengakses ataupun keluar daripada aplikasi tersebut. Baiklah, pengalaman saya menggunakan gesture yang terbaru ini. Bagi saya, pengeluar di luar sana patut mengikuti jejak Vivo V9 ini kerana ia lebih senang untuk berinteraksi di dalam operating system. Prestasinya pula agak kurang memuaskan kerana apabila scroll terutamanya Facebook dan aplikasi yang lain terasa lagging, boleh dikatakan tidak begitu lancar. Untuk membuka peranti, anda juga boleh menggunakan facial recognition menggunakan kamera hadapan. Tidak seperti telefon yang lain, ia akan menaikkan keterangan skrin bagi membolehkan facial recognition berfungsi dalam pencahayaan yang malap, yang mana sangat bagus. Gaming pula, saya mencubanya dengan bermain permainan PUBG dan akan mendapat grafik setting yang rendah, frame rate yang agak rendah apabila ramai pemain berkumpul setempat dan di sini nampaknya kelemahan prosesor ini. Bateri berjumlah 3200mAh dapat bertahan 3 jam setengah termasuk bermain aplikasi PUBG, social media dan membuat panggilan harian. Dual kamera 16MP dan 5MP untuk mengesan depth sesebuah gambar juga mampu merakam video dalam resolusi 4K, akan tetapi ia tidak mempunyai OIS untuk menstabilkan gambar. Kamera hadapan pula 24MP yang memfokuskan kepada perfect selfie. Port sambungan pula, ia masih menggunakan USB micro untuk pengecasan dan memindahkan data. 3.5mm headphone jack adalah langkah yang bagus dan mono speaker. Kebaikannya adalah ia cepat mengikuti trend terkini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang agak lambat untuk mengubah sesuatu. Kelemahan lagging yang diberikan apabila menggunakan aplikasi sosial seperti Facebook dan anda mungkin terpaksa tunggu kemaskini terbaru kerana sistemnya masih lagging walaupun menggunakan Android Oreo dan RAM 4GB. Jadi itu adalah Vivo V9. Peranti ini akan dijual pada harga RM1,399 dengan pilihan warna emas dan juga hitam. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.